Habibah, tolong nak, taruh di situ nak. Bisa? Bisa. Paman ke tempat Haji Boy dulu ya. Iya, Paman. Ayo, Bu. Gimana, Bu? Jad, kenapa sih setiap gua kasih hadiah buat Debiba ditolak semua? Jangan tanya sama saya, coba tanya langsung sama orangnya. Jad, gua itu butuh pendapat. Iya, itu pendapat saya. Coba tanya langsung sama orangnya. Sebentar, Mbak. Sebentar. Sebentar. Ada yang mau saya bicarakan. Kamu? Jambret? Iya. Jambret! Tolong! Jambret! Tolong! Jambret! Woi, jambret! Woi, jambret! Woi, woi! Woi, jambret! Woi! Woi! Hajar aja nih! Assalamualaikum, Neng Sari. Waalaikumsalam. Ngopi, Bang. Eta pisan. Saya teh Plongo. Panggil aja Plongo. Bang Plongo mau ngopi. Eta pisan. Saya mah emang orangnya begitu. Suka humor. Bang Plongo mau ngopi. Eta pisan. Jangan terlalu manis. Karena kamu teh sudah manis, tapi diabetes. Ya udah, sebentar ya Bang. Iya. Neng Sari, GPL ya? GPL? Nggak pakai lama. Siap. Atur nuhun. Aduh, kenapa saya jadi deg-degan begini? Cuma mau pulangin kalung punya Mbak ini. Saya cuma mau pulangin kalung. Ini Mbak. Maaf. Waktu itu saya pernah menjamret kalung Mbak. Saya sudah tobat sekarang. Sekarang saya sudah sadar kalau perbuatan menjamret itu adalah perbuatan dosa. Tolong Mbak. Terima kalung ini Mbak. Saya cuma mau ngembaliin barang yang bukan milik saya. Dan tolong bantu saya untuk kembali ke jalan yang benar, Mbak. Udah, Bu. Ibu ambil aja kalung ini. Dan dia akan kami bawa ke kantor polisi, Bu.
Bang. Gondrong gimana nasibnya ya? Gondrong belum balik. Gak akan balik dia. Percuma ditungguin, udah telat. Mendingan siapin aja liang kuburnya. Bro, apa kita cari Gondrong aja bro ya? Sabar, kita tunggu perintah Bang Bondan. Betul, Firman. Neng Sari. Mau nambah kopinya, Bang? Bukan. Mau bicara. Tapi susah bicaranya. Itu lagi bicara. Tuh kan, susah mau bicaranya. Bang Plongo kan lagi bicara. Bicaranya teh harusnya bukan yang ini. Kita mau nyusul Gondrong. Nyusul kemana? Tapi kita khawatir banget, Bang. Jam segini belum pulang, Bang. Iya, kita nggak tahu si Gondrong itu di mana mengembalikan kalungnya. Terus kita cuma diam saja, Bang. Gondrong sedang mempertaruhkan nyawanya, Bang. Nah, itu betul tuh. Bener, Bang. Oke, kita berdoa untuk Gondrong. Ayo ke musala. Iya, Bang. Assalamualaikum. Habibah. Ya, Bu Ani. Pak Yusuf keluar kota lagi ya? Iya, Bu. Kasihan ya. Setiap keluar kota gak ada yang nemenin, sendirian terus. Paman udah biasa kok, Bu. Tapi kalau ada temennya kan enak, tidak ada yang ngurusin. Emang paman kamu gak pengen cari pendamping hidup lagi gitu? Saya kurang tahu deh, Bu. Iya ya. Yaudah, ya. Lanjut. Iya ya, Bu. Ntar kopi dulu ya. Iya, Pak Haji. Si Patin keluar lagi, Jak. Gak tahu saya. Emangnya, lu kagak ngobrol kemarin sama dia? Gimana sih lu, Ang? Gimana apanya, Vi? Kan lu udah nunggu lama jawaban dari dia. Giliran ada orangnya diemin aja, kagak ada action-nya. Ya, namanya juga nunggu, Vi. Yang namanya nunggu bisa lama aja sebentar. Action dong. Ah, mana mau dapetin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, saudara kembar. Makmur gimana, aman? Alhamdulillah lancar, Pak. Terus,
mukanya lu gak apa-apa, Pi? Aman, Tom. Gak ada apa-apa. Khawatir bisa. Yaudah, kios ke yuk. Kita ngobrolin. Ayo. Ya. Yuk, keluar. Yuk.